Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolong AE dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberi keberkahan, kenikmatan, rezeki melimpah, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau memberi tutorial cara ngarit padi ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Barangkali video ini bermanfaat buat bolong AE sekalian. Oke, kita mulai ya bolong AE. Simak terus videonya biar kalian tahu. Yang pertama-tama siapkan talinya dulu ya. Saya ancapkan di sini ya. Siapkan talinya dulu ya, Bang Arit. Cara buat talinya gini ya, berarti ini dibagi dua ya Bang Arit, dibagi dua, ujung sama ujung kita lipat gini ya Bang Arit. Nah, kayak gini Bang Arit ya. Kalau belum ngarit mau ngarit, lihat dulu keadaan padinya belum ngarit. Kalau doyongnya ke selatan, usahakan dari utara ya, berlawanan pokoknya. Kita mulai pihak gini, terus kita pegang ya belum ngarit, saya contohkan. Kalau kedapatan yang kayak gini ya burung arit, yang tidur di sini burung arit ya, ini dari sini ya, jangan dari sana ya, jangan dari depan bawah, dari sini saya usahakan, saya contohkan juga burung arit.
Kalau dirasa sudah cukup dapat satu bongkok, diikat dulu ngarit. Kita ikat. Itu yang lain sudah merontok ya belang arit. Sudah dulu ya belang arit. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat belang-belang arit kalian ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, biar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang lainnya. Saya mau melanjutkan ngaritnya masih banyak ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.